tutorial cara mengganti saringan AC. Ya, pertama-tama kita buka dashboard. Buka dengan hati-hati, jangan sampai ada yang patah. Lalu kita buka tutup saringan AC. Dan tarik saringan AC yang sudah kotor. Ganti dengan yang baru. Lalu kita pasang kembali. Nah, posisinya seperti ini. Kalau di mobil Toyota Avanza lama. Lalu kita tutup kembali. Tutupnya seperti ini. Lalu kita tutup kembali dashboard. Sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.